Kebakaran melanda permukiman padat di Jalan Rela 5 di kawasan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Juli 2023, sore. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari tribunjakarta.com hingga pukul 17.36 WIB, api masih berkobar melalap permukiman padat tersebut. Puluhan petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan Sektor Setiabudi telah meluncur ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Sebanyak 15 unit dengan 60 petugas Gul Karmat meluncur ke lokasi kebakaran. Namun, mobil pengangkut air mengalami kendala masuk lantaran akses jalan menuju lokasi kebakaran sempit. Dari video amatir yang dihimpun tribunjakarta.com, tampak mobil pengangkut air berhenti di mulut sebuah gang. Mobil tersebut tak bisa masuk untuk mendekat ke arah api yang masih mengamuk. Sementara dari video yang lain, terlihat asap pekat membumbung di langit permukiman padat tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui berapa rumah yang terkena jilatan api dan penyebab dari kebakaran tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!